Inilah Parlin Sitanggang, orang yang melakukan aksi tak terpuji saat pelantikan Kepala Desa Cinta Damai, Percut Seituan, berlangsung Mei lalu. Bakoboy yang meletuskan tembakan ke udara di tengah kerumunan warga. Dalam video tersebut, pelaku sempat mengacungkan senjata api yang diketahui airsoft gun sebelum menembakkannya ke udara. Aksinya viral. Petugas Satreskrim Polsek Percut Seituan pun bergerak cepat mengamankan Parlin Sitanggang. Parlin diamankan di kediamannya Minggu malam lalu. Dari tangannya, petugas menyita sepucuk senjata airsoft gun beserta kartu kepemilikan senjata. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan simpatisan kepala desa terpilih J. Boru Sitanggang. Mengacungkan senjata dan menembakkannya ke udara sengaja dilakukannya di tengah kerumunan masyarakat dengan spontan karena terlalu senang. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan dan memanggil terkait atas izin senjata milik pelaku. Jadi merupakan simpatisan dari kepala desa. Atas hal tersebut, karena euforia, beliau melakukan penembakan tersebut. Untuk sementara, pelaku lagi kami amankan, kemudian senjata juga kami amankan, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pengelola yang mengeluarkan izin dan juga dari Perbakin. Sementara itu, Kepala Desa Cinta Damai J. Boru Sitanggang enggan berkomentar terkait aksi koboi yang dilakukan pendukungnya ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan.